Ibu Titi Soeharto mulai wirawiri ke istana bersama Bapak Prabowo, jajaran keamanan siaga. Menjelang hari pelantikan Bapak Prabowo sebagai presiden baru menggantikan Presiden Joko Widodo, suasana istana diperketat. Sejumlah gabungan TNI dan Polri nampak siaga di pintu masuk istana hingga ke halaman. Nampak Ibu Titi Soeharto dan Bapak Prabowo berada di sana bersama Bapak Kapolri dan juga petinggi TNI. Wajah bahagia dengan penuh keceriaan diperlihatkan Ibu Titi Soeharto dan Bapak Prabowo. Seperti hari-hari sebelumnya menjelang pelantikan, pasti istana ramai dan diperketat. Pemandangan tersebut memantapkan jika Ibu Titi Soeharto akan benar-benar menjadi ibu negara dalam waktu dekat ini. Kita juga melihat para anggota Pas Pampres yang terus berada di dekat Ibu Titi Soeharto dan keamanan Bapak Prabowo juga diperketat. Pantas saja kemarin Ibu Titi Soeharto dan Bapak Prabowo adakan pertemuan keluarga hingga sempat berziarah ke makam mantan Presiden Bapak Soeharto. Walau belum secara resmi menjalankan tugas sebagai presiden dan ibu negara, nampaknya gambaran rencana ke depan bangsa ini mulai ada di kepala Bapak Prabowo. Mulai dari keamanan, ekonomi hingga beberapa aspek lagi yang harus ditingkatkan. Yang terpenting adalah Bapak Prabowo selalu mementingkan kepentingan rakyat. Pengalaman dan kemampuan Ibu Titi Soeharto dan Bapak Prabowo dari segi politik dipastikan akan membawa bangsa ini lebih makmur dengan kebijakan baru yang kini sudah ditunggu-tunggu seluruh rakyat Indonesia. Selamat ya Bapak Prabowo, semoga amanat mengemban tugas dari rakyat ini.